Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi kali ini saya akan memperbaiki kunci pada Vario LED. Katanya konsumen ini tidak bisa dibuka karena macet. Mungkin kita hanya mengakalinya supaya bisa dibuka. Karena kalau kunci model Vario begini jika rusak memang harus mengganti segelodong semua bagian kunci. Untuk itu kita hanya mengakali supaya tutup pengaman dari kunci tersebut bisa terbuka, karena konsumen mintanya begitu agar tidak membeli yang baru. Karena kunci seperangkat kunci Vario 12 ini memang cukup mahal harganya, mungkin sekitar 200 ke atas. Untuk itu kita eksekusi langsung supaya bisa membuka pengaman kunci tersebut. Oke teman-teman, kita lanjutin kembali setelah deck yang kita buka tadi seperti yang pernah saya tutorialkan. Kita langsung saja, tidak usah mentutorialkan membuka deck karena pernah saya tutorialkan sebelumnya. Kita buat yang ini pada kunci Vario. Kita akan coba untuk menelaah gerangan apa yang menyebabkan kunci pengaman kunci tersebut macet pada bagian ini, tertutup terus. Untuk itu kita akan mengatasi supaya ini bisa membuka kembali. Kita buka baut satu persatu. Kita copot kunci jok. Ini adalah kunci jok untuk membuka jok belakang pada motor tersebut. Kita buka baut yang sini. Ini ada pengaman, kita cukil untuk mengeluarkan tersebut. Ada cukil lagi, memang sedikit agak ribet. Baik, terus ya teman-teman, ini sudah terbuka. Untuk bagian penutup luarnya, kita akan membuka bagian yang ini dulu. Oke teman-teman, untuk membuka kunci bagian ini memang agak sedikit ribet. Kita harus membuka kepala rotok ini dulu ke atas untuk bisa membuka baut kunci tersebut yang terdapat. Yang menyelinap di sisi ini karena tujuan untuk membuka bagian baut kecil L ini. Oke, teman-teman, kita akan membuka dulu baut ini. Kita angkat ini. Bisa begini lah. Kata tante. Nah. Buka. Gini, teman-teman, sudah terbuka. Selanjutnya kita akan kunci baut yang di sini.